¿Qué? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah pukul 17. Mari kita mulai sesi kuliah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertama kali kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih sehat pada hari ini, sehingga bisa berkumpul untuk menambah ilmu, menjalin silaturahmi sama alumni kita yang sudah berhasil di negeri seberang. Untuk mengawali acara kuliah umum pada sore hari ini, perkenankan Bapak Irham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta dan adik-adik mahasiswa, serta hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Pertama-tama, inilah puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara kuliah umum ini. Selanjutnya, tolak dan curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta pengikutnya hingga sampai akhir. Pada kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kade Fisika, Profesor Dr. Heri Santo yang mana telah memberikan kesempatan dan memberikan fasilitas acara kuliah umum ini. Selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, yaitu Saudara Abdul Latif, MSc,
dari program Dr. FUIM, Saudi Arabia. Beliau ini adalah juga alumni Saudi pada PKB Wusika. Saya sangat bangga dengan banyaknya alumni yang sukses. Semoga kesuksesan juga dapat disusul oleh adik-adik mahasiswa. Tak lupa pada kesempatan sudah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nina Iriana MSc yang nanti bekerja memandu acara yang umum ini. Selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta kuliah umum yang hadir maupun yang melalui Zoom. Kuliah umum ini mengambil topik Geophysical Studies in the Middle East. Ini merupakan yang sangat menarik dan memberikan gambaran mengenai perkembangan khususnya di Middle East. Untuk lebih jelas dan lengkap, mari kita mendengarkan dari saudara Abdul Syahdi MSc sebagai pembicara utama pada kuliah umum hari ini. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini sebagai pembuka, marilah kita memohon perkenan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar dengan membaca basmalah atau bismillah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan basmalah maka acara saya akan resmi dibuka. Akhir kata, saya mohon maaf bila kata-kata dalam memberikan sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irham. Selanjutnya sambutan dari Ketua Departemen Fisikan Universitas Ponegoro, Profesor Dr. Jerry Susanto, SSIMSI. Silakan. Baik. Suaranya dapat didengar? Alhamdulillah. Ini pakai HP karena laptopnya dipakai untuk apa namanya? Satunya. Baik. Baik, pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu secara daring gitu ya, terutama kepada narasumber pada sore hari ini Mas Latif gitu ya, MSc, jadi saya panggil Mas Kandidat Doktor Latif MSc. Lalu yang terhormat pada Pak Irham, ya beliau kandidat doktor juga, jadi saya panggil Doktor Kandidat M. Irham, dan Ibu Doktor Rina selaku moderator pada sore hari ini, para Bapak Ibu dosen mungkin yang hadir, yang mungkin tidak lihat saya di layar HP, para mahasiswa semua. Alhamdulillah pada sore hari ini, mari kita nanti mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh narasumber. Dalam ini adalah Mas Latif yang berkaitan dengan ilmu beliau tentang geofisika. Tentu event-event seperti hari ini, pada sore hari ini, kita optimalkan. Begitu ya, karena hal-hal ini juga tidak mudah untuk kita peroleh, sehingga sayang kalau kegiatan pada sore hari ini hanya istilahnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Latif, mudah-mudahan ilmunya yang dibagikan pada sore hari ini dapat menjadi bagian amal soleh, begitu ya. Kami dari departemen tidak bisa memberi apa-apa, hanya selalu berdoa supaya semua alumni, termasuk Mas Latif yang selain praktisi dan yang kedua sedang studi di tadi S3-nya di KPUM tadi itu dapat lancar dan mudah-mudahan nanti dapat berperan lebih
intent gitu ya. Dan mudah-mudahan jika memang ada formasi dan lain-lain gitu ya, regulasi memungkinkan, kami dengan senang hati mungkin akan memasukkan pada Mas Latif gitu. Yang penting ilmunya kemaladan. Yang kedua, semoga acara ini dapat bermanfaat buat semua. Sekali lagi, saya selaku Ketua Departemen Fisika, bila ada hal yang masih kurang atau hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acara kuliah umum dan praktis ini dengan baik. Terima kasih, Bu Rina. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih, Pak Kadep. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu materi dari Bapak Abdul Latif Asyadi. Tetapi akan saya mulai dulu dengan membacakan CV dari beliau. Setelah itu pemaparan, kemudian tanya jawab. Adapun CV Bapak Abdul Latif Asyadi. Beliau lahir di Indonesia ya, setahu saya di Indonesia memang ya. 6 Agustus 1989 menyelesaikan Bachelor in Physics-nya di Universitas Diponegoro dengan bidang geofisika, kemudian mengambil Master of Science di King Fahd University of Petroleum and Mining Minerals dan sekarang sedang menyelesaikan program doktoralnya sebagai kandidat doktor di University of Cologne, Germany. Kita doakan semoga segera lulus ya, Pak Abdul Latif. Sedangkan untuk pengalamannya, beliau punya banyak pengalaman di bidang teknik penelitian sebagai asisten peneliti, terus kemudian sebagai anggota di data analisis di Universitas King Fahd, ya. Dan banyak publikasi yang sudah beliau hasilkan. Kita bisa browsing beberapa jurnal atas nama Bapak Asyadi, Abdul Latif Asyadi ya. Nah, baik itu di bidang mining dan geofisika, geoscience lainnya. Oke. Saya kira cukup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Abdul Latif Asyadi untuk mempresentasikan mengenai perkembangan geofisika terkini di Middle East. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Abdul Latif. Layar saya persilahkan. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung bisa share screen. Iya, yeah, langsung aja. Udah aneh apa terlihat ini apa PPT-nya ya ini mungkin bisa di screen-nya oke nggak sih, Wan? Maaf Pak, sepertinya terbalik antara screen 1 sama screen 2-nya, Pak. Oh, benar. Pakai 2 screen malah bingung. Nggih, kelihatan. Mungkin pakainya. Atau mungkin bisa di yang display setting itu Pak bisa di switch
yang di atas. Display setting. Bukan, ke PPT tadi. Display setting. Di, yeah. Yang mana nih? Di preview aja Pak, yeah. Yang di sebelah bawah kanannya itu seperti kayak biasanya itu. Kanannya lagi Pak. Nah itu selesai aja. Ya, tapi munculnya mah Dian, di screen. Itu dua. Yang di sebelah atas display setting di switch Pak, yang sebelah atasnya itu. Atasnya kena itu Pak, nggih. The swipe presenter view and select show. Oh. Gitu. Nah, nggih. Oke. Okay. Makasih Manu, Mas. Ya, aman. Tapi online nggak biasa ya, apa? Sebenarnya enak. Face to face sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Pada kesempatan ini saya mau apa ya, cerita tentang geofisika di Middle East, tapi pada khusus apa lebih khususnya di Saudi Arabia. Sebetulnya apa waktu Pak Zainal ya ngontak tuh sebetulnya kayak bingung juga mau ngasih apa gitu, karena kan nggak ditentukan apa topiknya apa gitu. Terus ya punya apa yang cocok, saya tanya Bu Ina juga gitu. Akhirnya ya udah, masa mungkin ini yang agak apa ya, agak pas mungkin. Jadi saya mulai dengan spotlight. Setidaknya nanti ada 4 subtopik ya. Yang pertama introduction to geophysics. Kemudian saya mau apa nunjukin beberapa universitas yang bagus ya di Middle East. Kemudian yang ketiga itu tentang fasilitas apa yang kita punya ya, khususnya di KFPM. Kemudian yang keempat ini yang inti, yaitu tentang beberapa studi tentang geofisika di sini. Untuk subtopik pertama tentang geofisika, ini yang ingin saya tunjukkan untuk biasa membaca buku ya. Karena misal kita sudah masuk geofisika, ya memang anu. Harus fokus juga membaca buku fisika. Karena kalau kita hanya misalkan hanya mengandalkan dosen, presentasi dosen atau mungkin catatan kuliah, mungkin enggak cukup lah. Jadi misalkan ini ada beberapa buku yang menurut saya bagus. Ya, yang pertama Tifot itu kayak buku apa ya, buku wajibnya lah, yang pertama buku wajibnya geofisika. Kemudian yang kedua dan ketiga ini juga bagus. Yang ketiga juga bagus apa? Karena kan ditulis belakangan ya. Jadi setelah Tifot ini. Jadi yang ketiga ini Reinhardt itu bagus. Saya ngutip cukup banyak nanti di presentasi ini. Itu bagus karena penjelasannya agak apa ya, simpel dan gampang dipahami. Kemudian ada buku yang lain juga. Dan juga di sini apa di kampus di KFM ini itu juga kebanyakan makainya buku. Jadi misalkan kita mau apa ikut mata kuliah apa misalkan, itu nanti kita dapat buku juga. Dan bukunya apa dikasih misalnya gratis. Misalkan waktu ikut introduction to fisik misalkan, kita dapat buku ini, bukunya Tifot yang dipakai. Dan di materi yang lain juga sama. Kemudian misalkan tentang seismik, ini juga bukunya apa bagus untuk dibaca, untuk dipahami. Ada apa ini Syarif. Kemudian Yomas yang kedua ini katakan yang paling apa ya pokok lah di seismic data analysis. Yang ketiga yang keempat juga anwa juga bagus. Mereka khususnya untuk yang keempat itu seismik interpretasi, misalkan khusus untuk interpretasi itu bagus banget ini.
atau yang ingin fokus di IM, CSIM atau MT, ini beberapa buku yang emang apa ya sangat sangat enak lah dibaca. Karena saya apa PhD saya kan tentang MT juga, jadi buku ini yang saya pakai, maksudnya sangat apa sangat membantu. Saya ikut juga mata kuliah tentang MT IM secara umum, tapi ya gitu ya, tanpa buku anu apa agak apa ya kurang puas akhirnya gitu, hanya misalkan wah, presentasi dosen atau mungkin catatan kuliah itu masih jauh kalau tanpa buku ya. Apalagi kadang sangat susah memahami, misalkan kan di PPT dosen kan hanya apa ya cuma potongan-potongan lah gitu. Jadi tanpa membaca bukunya kita nggak akan tahu lebih dalam. Khususnya yang tentang IM yang sangat ya bagus itu yang ini yang satu ini sama yang tiga nomor tiga Simpson dan Bahal itu banyak apa publikasi itu ini makanya Simpson sama Bahal. Kemudian ada beberapa buku yang juga yang bagus tentang inverse modeling ini yang kayak apa ya kayak buku induknya. Saya juga sempat apa ikut mata kuliah tentang inverse modeling yang dipakai juga ini bukunya, dua buku ini khususnya yang sebelah mas sebelah kanan ya, Geophysical Data Analysis dari Menke ini yang sangat apa di mana-mana dipakai. Kemudian ini saya ambil dari Oenot bahwa geofisika itu banyak sekali cabangnya ya. Ada tapi secara dominan itu geofisika itu lebih ke environmental sama eksplorasi sama engineering. Tapi ada juga yang apa geofisika tentang geophysics atau forensic geophysics dan yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya apa itu kok ada forensic geophysics. Tapi ada kejadian di dosen saya yang cerita bahwa ada kayak kasus pembunuhan. Jadi ada kasus pembunuhan itu jasadnya itu kan ke itu kan dibuang gitu kan, dibuang gitu. Dan untuk mendeteksi jasadnya di mana dan jumlah apa jasadnya itu berapa, itu bisa pakai geofisika. Dan itu dosen saya yang neliti itu. Jadi kayak kadang apa geofisika itu memang banyak cabangnya termasuk forensik juga. Jadi secara umum ya geofisika itu bisa dikelompokkan ke beberapa metode. Ada yang ya bisa dibaca juga ada magnetik, gravity, ada IM, ada resistivity, ada apa IP, SP, seismik, dan itu mempunyai karakteristik beda-beda. Misalkan kayak apa itu resistivity itu physical property yang sangat dominan itu electrical resistivity. Kemudian misalkan kayak seismik itu kan berarti atau seismik ya berarti kan lebih ke density sama elastisitas. Kemudian ada juga kayak GBA dan lain-lain. Dan itu emang setiap metode karena mempunyai karakteristik yang beda-beda itu ketika kita punya objek penelitian harus disesuaikan. Maksudnya contoh misalkan gravity magnetik itu pi di sini itu kan maksudnya apa primary maksudnya metode utama untuk aplikasi nomor satu. Aplikasi nomor satu itu hydrocarbon exploration misalkan gitu atau untuk misalkan uh,
Nomor 5, Hydrogeology Investigation nomor 5. Berarti yang nomor 5 itu yang paling P mana P. Itu assessivity. Dan misalkan gitu, misalkan kita punya topik yang berkait bidang apa misalkan. Itu nanti bisa ketemu misalkan yang metode apa yang paling cocok untuk topik itu, untuk objek itu. Dan ini bisa dibaca di pin note. Misalkan saya itu lebih ke IM ya. Itu conductivity itu bisa banyak apa bisa banyak ini aplikasi ini yang PPPPP ini maksudnya metode utama. Jadi untuk bisa untuk nomor 2 3 4 5 6 7 sampai 9 itu yang termasuk metode utama untuk semua bidang ini. Nah, kemudian ini yang ingin apa yang tadi saya sampaikan, misalkan kita punya objektif ya, punya objektif, kemudian kita juga cocokkan dengan budget ya, dengan budget dan juga logistik. Misalkan nggak di geofisika Undip itu kan nggak tahu ya Pak apa alatnya apa aja yang ada misalkan, mungkin bisa dicocokkan dengan antara Pak objektif, kemudian dengan budget yang ada, kemudian dengan logistik yang ada. Kalau misalkan enggak begitu mendukung ya jangan tahu memaksa ya. Nanti misalkan metodenya enggak cocok itu nanti misalkan dipublikasi apa ingin dipublikasi, nanti si reviewnya nanti tanya, kenapa kok enggak pakai metode ini tapi pakai metode itu misalnya. Nah, itu nanti kita enggak bisa jawab. Misalkan kok ya adanya ini ya enggak bisa. Jadi makanya itu harus disesuaikan objektif, kemudian apa ya dengan logistik dan juga budget. Jadi harus sesuai. Kemudian ketemu nanti metode apa yang cocok, kemudian apa data akuisisi, kemudian bisa data apa processing data dan selanjutnya. Ya, kemudian penting juga saat tentang geofisika ini ya. Ketika kita memakai sudah memutuskan satu metode apa yang dipakai yang cocok dan juga kita punya misalkan juga untuk mengamati noise karena semua geofisika equipment itu mempunyai noise yang signifikan terhadap metode itu. Contoh ya misalkan di sini IM ya. IM sangat apa terganggu dengan kalau ada misalkan power line atau mungkin mobile phone atau mungkin segala sesuatu yang mengandung listrik. Nah, itu sangat apa efeknya sangat besar kepada apa IM data ini. Dan nanti kalau misalkan kok kita enggak hati-hati itu datanya useless, maksudnya nggak kepake, nggak bisa kepake. Atau mungkin seismik juga gitu, seismik itu kan pakai geofon ya. Kalau misalkan kayak hujan, ya nggak bisa karena hujan itu ketika jatuh ke tanah itu kan dia akan dimunculkan di dalam seismik data itu kayak seismik source. Jadi kita nanti bingung misalkan mana seismic source yang kita inginkan, mana yang hujan. Jadi makanya itu sesuai lah, maksudnya tahu betul. Misalkan metode ini itu noise yang wajib kita hindari itu apa. Kemudian penting juga untuk yang ingin misalkan wah ini apa equipment-nya nggak begitu mendukung misalkan nggak punya apa alat yang cocok, kita bisa juga forward modeling. Jadi maksudnya itu kita punya estimasi kepada model parameters, kemudian kita tahu kuantitatifnya, kuantitatif modelnya, nanti kita apa dengan coding dengan software apa misalkan sampai ketemu prediction data atau data buatan apa namanya itu apa. Jadi itu namanya forward modeling. Kebanyakan geofisika itu kan inverse modeling, maksudnya kita punya data,
kemudian kita tahu kuantitatif modelnya, kemudian kita mengestimate model parameternya. Misalkan kayak DEM, itu kan kita misalkan bisa estimate resistivity pada setiap setiap kedalaman atau pada setiap lapisan. Kita bisa estimate, kemudian kita bisa bikin coding kita di MATLAB atau di Python. Dan kita, saya juga sempat itu bikin ya gitu. Dan nanti terus kita dapat namanya data prediction of data atau data sintetik. Nah, itu tadi sekilas tentang introduction tentang geofisika. Nanti kalau misalkan ada waktu, ini kan nggak tahu waktu sholat di sana jam berapa ya. Nanti kalau misalkan pingin break itu nggak apa-apa. Nah, misalkan kita stop 15 menit atau 10 menit untuk waktu sholat, nggak apa-apa, langsung bisa ngomong aja ya. Sekarang kita ke topik yang kedua tentang universitas yang saya bisa sebut yang bagus lah di Timur Tengah. Yang pertama itu King Abdul Aziz University. Ini di Jeddah. Jadi Pak Udi di sini, Pak Udi itu. Mungkin ada yang tahu Pak Udi sekarang di Jeddah ya. Itu di kampus ini, di King Abdul Aziz University. Ini kampus yang tua ya di Saudi dan punya geofisika yang bagus juga. Termasuk Profesor Isam itu temannya Pak Udi itu di sini di King Abdul Aziz University. Jadi di KAU ini khusus geofisika itu ada ya enggak ya lumayan lah misalkan total graduate 12, graduate 2. Untuk yang master PhD 12. Ya cukup lumayan. Sejak 1984. Dan ini studi planning-nya untuk S1 yang ini ya, untuk S1. Saya cari yang S2 sama S3 mah adanya bahasa Arab. Jadi enggak saya tampilkan di sini. Ini S1 buat apa ya? Buat perbandingan aja. Misalkan kalau di Undip kan ada beda. Misalkan kayak di sini tuh semester 1 sama 2 itu lebih ke basic semua. Tidak ada kayak fisika atau apa, enggak ada. Basic misalkan bahasa tentang basic komputer, basic ya bahasa, matematika ya kayak gitu. Matematika, bahasa, kemudian IT ya komputer itu satu tahun pertama itu kalau di KFM juga ada kayak gitu, kalau di sini emang begitu. Jadi untuk semester 1 dan 2 itu tidak ada kayak topik-topik yang mata kuliah yang langsung ke jurusan yang diambil, tapi umum bahasa umum yang tentang bahasa, tentang matematika, fisik-fisik itu. Kemudian semester 3 itu mulai ada fisika, ada geofisika, geologi dan seterusnya. Nah, ada kampus bagus juga di Abu Dhabi namanya UAEU. Itu bisa diakses kalau ingin lanjut S2 atau S3 atau S3. Dan emang saya sarankan jangan hanya puas S1 karena masih sudah sampai kemana gitu itu nanti tahu ternyata masih jauh gitu. Saya waktu masuk ke FUPM berarti tahun berapa ya 2015 ya masuk ke FUPM juga begitu. Masih banyak yang kayak kita itu kosong semua lah yang setelah dapat kuliah misalnya ini itu. Oh, ternyata masih jauh.
kalau hanya cuma S1 terus anu terus puas terus wah, itu belum ada apa-apanya maksudnya. Jadi harus apa, punya semangat untuk S2 atau S3. Ini kampus ini juga bagus dan geofisikanya bagus juga. Saya sempat baca apa publikasi dari kampus ini, ya topiknya bagus. Ini misalkan saya ingin apa ya tentang mata kuliah yang ada di kampus ini. Itu ada banyak di sini. Ada matematika enggak ya? Kalau di KFM ada matematika, kalau di sini kayaknya kok enggak disebutin matematika. Ini penting ya, Mama, penting juga untuk membaca apa ya namanya degree plan apa namanya studi akademik plan ya, akademik plan. Maksudnya sebelum kita masuk kita punya persiapan gitu. Karena banyak juga yang mahasiswa yang masuk ke KVM misalkan ya, masuk ke KVM itu kayak enggak siap, akhirnya terus dapat D. Ketika dapat D itu maksudnya DO. Jadi di KVM itu ada mahasiswa, beberapa mahasiswa di Indonesia, apa mahasiswa dari Indonesia itu kena DO. Karena ketika apa ujian ketika itu enggak siap atau gimana dapatnya D, itu D maksudnya ya langsung dapat apa itu namanya suatu DO. Jadi mau enggak mau ya pulang ke Indonesia. Makanya baca kayak gini ya penting juga, oh berarti nanti ngambil ini gitu. Kalau enggak gitu misalkan tiba-tiba masuk terus kaget nanti bisa kena DO. Dan untuk PhD-nya seperti ini di Abu Dhabi. Tapi enak ini enggak disebutin matematika ya. Maksudnya enggak wajib berarti. Kalau di KFM ini kampus yang apa saya S2 di sini dan juga tempat kerja. Di sini saya tampilkan KFM sama CPG ya, College of Petroleum Engineering. Jadi CPG itu di bawah KFM, tapi CPG itu punya keistimewaan. Jadi dia di bawah KFUM tapi kayak kampus di bawah kampus gitu. Karena CPG itu punya funding sendiri, punya apa ya? Sokongan kuat lah dari pemerintah Saudi. Karena bidangnya itu tentang minyak dan geofisika maksudnya di CPG. Misalkan kayak saya itu kan di CPG berarti kan, karena kan geofisika. Itu ya maaf, misalkan kayak gaji atau mungkin fasilitas asuransi kesehatan itu beda. Karena gaji staf KFM biasa dengan staf di CPG itu beda. Makanya saya tampilkan di sini. Jadi misalkan kok ada yang ngomong saya kuliah di KFM, ya itu KFM yang mana nanti beda maksudnya. Kalau misalkan dia CPG, jadi ada paketnya atau benefit untuk mahasiswa, benefitnya apa aja, beasiswanya berapa dan segala macam. Kalau misalkan KFM juga punya paketnya beda. Dan enak geofisika karena masuk CPG ini. Dan ini dosen-dosen di CPG ya, di ya, KFM, tapi lebih khususnya di CPG. Ini walaupun kampusnya itu kampus Saudi, tapi dosen-dosennya itu kebanyakan non Saudi. Jadi emang apa ya fundingnya kuat. Jadi misalkan ada apa lowongan dosen itu dia nyarinya yang punya track record yang bagus. Untuk kurikulumnya di ini untuk S1 dan ini S2. Nah, mungkin yang S2 yang agak penting. Jadi S2 ini
kan bisa dibaca toh. Ada matematikanya. Ini yang bikin graduate matematik course. Ini yang bikin apa ya? Takuti ya untuk apa mahasiswa geofisika itu. Karena susah. Ada teman mahasiswa kena DO karena ketika ngambil matematika kena di apa dapat di. Memang yang apa karena cukup susah ya. Dan kita diwajibkan matematika ngambil matematika ya di departemen matematika. Bukan di departemen kita, maksudnya kita kan geofisika atau geosciences. Itu kita enggak punya dosen matematika enggak punya. Makanya kewajiban mengambil matematika itu ya di departemen matematika. Jadi itu matematika banget jadinya gitu. Nah, itu yang bikin susah karena apa kayak pure matematik gitu. Kita sebagai geofisika kesulitan, makanya harus dipersiapkan. Untuk PSD di KVM atau di CPG itu ada apa namanya comprehensive exam. Jadi kalau pengen kayak misalkan di Jepang atau mungkin di Eropa atau Australia itu kebanyakan S3-nya kan tanpa kuliah ya, tanpa langsung research maksudnya. Tapi kalau di Saudi atau kebanyakan di Middle East itu kan mengacunya USA apa Amerika. Itu walaupun S3 tetap ada kewajiban ini mengambil mata kuliah. Dan itu enggak gampang juga. Artinya setelah misalkan saya punya teman berarti semester 3 itu dia butuh close exam namanya comprehensive exam. Dan itu ada teman itu bagus waktu kuliah bagus. Bahkan sempat ikut lomba di tingkat ini apa Middle East itu juga menang. Tapi ketika exam, comprehensive exam, itu kan kita diuji sekian mata kuliah. Itu dia enggak lolos di exam itu. Dia mau enggak mau akhirnya balik lagi ke negara asal. Dia kan dari temanku itu Nigeria ya. Karena ketika comprehensive exam enggak lolos ya. Terus ada kampus lagi yang ini bagus juga itu Khalifa University. Jadi nanti bisa di browsing ya. Kalau misalkan pingin nanti ada ancang-ancang atau pingin rencana S2 di mana gitu kan diketik di browsing terus nanti ketahuan apa misalkan butuhnya apa-apa. Nanti insyaallah kalau misalkan rezekinya ya bisa masuk. Untuk masalah beasiswa enggak usah ditanya. Maksudnya ini apa Middle East, maksudnya Middle East itu kayak Saudi, Abu Dhabi. Itu untuk beasiswa enggak usah ditanya. Maksudnya fasilitas segala macam itu enggak usah ditanya. Maksudnya beda, maksudnya dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain itu beda. Kita dapat contoh sebagai mahasiswa ataupun sebagai staf ya tenaga di KVM atau di banyak universitas di Middle East itu setiap tahun kita kan dapat tiket maksudnya untuk apa mudik lah kalau istilahnya kita mudik ke Indonesia itu tiketnya ditanggung artinya emang enak setiap tahun bisa mudik terus ini Khalifa University itu bagus juga, tapi kan dengan catatannya Khalifa University ini itu belakangan yang bikinnya kayak kaos gitu, kalau di Saudi kaos itu belakangan bukan kampus tua, tapi nanti kelihatan misalkan bangunan atau macam-macam itu ya baru dibangun. Dan juga saya ngecek itu di sini spesifik geofisika itu nggak ada, tapi ikutnya itu PhD in Earth Sciences. Jadi spesifik geofisika nggak ada, cuma bisa misalkan kok S2 ke sini bisa geofisika, topiknya geofisika itu bisa. Tapi nanti PhD-nya itu PhD in Earth Sciences.
Nah, ini kaos itu juga di Jeddah itu juga apa belakangan dibangun di zamannya King Abdullah. Ini sedang bukaan juga, ini kalau pengen apa itu kaos ini bukaan juga sampai now is open sampai 7 Januari 2023. Kalau pengen coba-coba atau apa. Latif, maaf, gimana ya. Kalau kita break sebentar sholat maghrib, nanti kita masuk lagi pukul 18. Oke, jam berapa ini? Bisa. Tapi ini apa? Setelah ini nanti apa nyambung topik yang lain mungkin bisa selesaikan ini hanya 2 menit. Oh, ini masih panjang yang topik university masih panjang kah? Enggak, ini yang kaos ini yang terakhir. Oh iya, oke. Setelah itu kita break sholat dulu ya. Oke, siap. Oke, silakan. Ya ini kaos itu tidak ada S1 ya. Jadi kampus yang kita juga kok kayak kok bisa ada kampus itu nggak ada S1-nya. Jadi situ langsung S2 atau S3 itu di kaos. Dan untuk kayak requirement-nya mungkin bisa dibaca, ada kewajiban apa mata kuliah, terus S3-nya juga ada kewajiban mata kuliah, terus ada exam-nya juga, passing the qualifying examination, itu sama kayak FVM juga. Kemudian ini pilihan mata kuliahnya untuk geofisika, ini ada seismik, ada macam-macam. Nah mungkin itu tentang apa kampus di Middle East. Untuk kita nanti untuk subtopik berikutnya geofisika facilities nanti jam 6 ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Latif. Mohon maaf karena kita memang harus break dulu ya karena beda waktu di sana kan belum maghrib. Jadi kita izin untuk biar adik-adik ini sholat maghrib dulu untuk yang sholat ya nanti jam 16 kita jam 18 kita masuk lagi join lagi. Oke. Terima kasih Pak Latif, kita sholat maghrib dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum bunyi. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan kembali, sudah pukul 18 lewat 5 menit ya, untuk mempersingkat waktu. Monggo Latif untuk lanjutkan kembali. Kita masuk ke subtopik ke selanjutnya. Ini tentang fasilitas geofisika di KFVM di kampus ini. Bukan mungkin. Oh, nggak bisa. Yang di bagian ini atas itu. Oke. Yang pertama, kita punya gambar suara. Seismic station namanya. Seismic station. Harusnya bisa di kan di speaker. Ini. Loh, ini ada apa? Ya, kita make apa namanya sistem dari Nanometrix ya. Untuk kampus ini punya satu seismic station ya. Memang apa kita juga punya sih kayak BMKG itu SGS namanya Saudi Geosurvey. Untuk yang seismic station ini benar-benar kita yang bikin dari kampus yang bikin dan data segala macam kita yang make yang apa punya kontrol penuh. Ini contoh data sempat ada gempa juga gempanya di Iwat sama Yaman itu data apa namanya sinyalnya itu terdeteksi juga di FBM. Jadi stasiunnya juga di dalam kampus. Jadi kita punya kayak apa ya bangunan khusus kayak kita bikin konkrit itu yang tembus sampai bedrock. Dan kita tahu seismic station-nya di atas bangunan itu. Ini contoh data waktu ada gempa di Irak dan Yaman. Yang kedua, kita punya beberapa apa equipment untuk seismik yang kita pakai itu geode. Geode ini apa, dari mana ya? Geometric ya, geometric semua. Kita punya geode kayak gini sampai 12 apa piece 12 biji maksudnya. Jadi setiap satu unit dari geode ini kita bisa mengkonek sampai 24 geophone. Jadi kalau kita misalkan punya 12 itu ya bisa make dalam sekali survei itu 100 lebih geophone. Untuk yang ini tuh tabuk, kita bisa pakai tabuk atau bisa pakai ini ya, apa namanya strata visual. Jadi isinya itu sama kayak Windows dan di dalamnya ada aplikasi untuk buat seismic surveinya. Tapi kita biasanya pakai tabuk ini, pakai apa fit laptop. Jadi kita install aplikasinya dan lebih simple dan ringan. Ini contoh sempat kita apa coba di waktu ada apa ini? Waktu ada training ya dari geometri. Yang standing ini fabulous size. Jadi kita bisa make banyak apa namanya itu seismic source. Jadi di seismik itu kan kita butuh source.
Itu biasanya kita pakai Hamlo, apa slash Hamlo. Tapi kita punya juga namanya Fibosize untuk fibrometriknya. Kita juga punya kita juga punya namanya Wedrop ini. Ini kekuatannya kayak gede banget itu. Jadi sekali teng itu dalam jangka kita sempat make 5 meter spacing 96 geophone. Jadi hampir 400-an meter itu bisa ke cover semua. Namanya Wedrop ini sempat kita akuisisi di Al-Hasa ya, di kota Al-Hasa. Jadi ini contoh kita akuisisi Sembik. Ini kabelnya memang banyak ya. Karena setiap kabel ini kan 24 geophone. Dan yang kuning ini untuk koneksi setiap geode ke geode yang lain. Ya kita biasanya pakai tenda kayak gini kan panas di Saudi. Ada meja terus laptopnya kita connect dengan sistemnya. Terus kita survei ya gitu. Ini waktu sempat masang geophone. Kita juga punya GPR apa ground penetrating radar yang kita punya dari GSSI, dari company-nya GSSI. Ini waktu pertama kali pakai GPR di dalam kampus. Jadi ini yang ngasih bimbingan itu teknisi dari GSSI. Jadi di GPL juga kita punya beberapa jenis antena ya. Karena kan di GPL itu kan untuk kedalaman kan sesuai dengan antena. Kita punya yang 400 MHz, kita punya juga yang 200 MHz, kita punya juga yang 100 MHz. Jadi semakin kecil frekuensinya, itu semakin dalam penetratingnya. Jadi objek yang kita tangkap nanti semakin dalam. Jadi kita punya banyak jenis. Kita juga punya, ini juga GPL, tapi kita sebutnya MLF, multi frekuensi. Jadi ini antena, itu kita bisa setup. Katakan pingin yang kecil, kata 32 MHz atau naik lagi 64 MHz atau naik lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Namanya MLF. Ini juga dari GSSI ya. Kita juga punya gravity. Kita punyanya CG5 ya. Dari Scientrix. Kan sekarang kan CG6 yang terbaru itu CG6. Kita punya CG5. Ini kelihatan kecil tapi compact. Ini termasuk alat yang mahal nih. CG5 ini untuk gravity. Seingatku kita punya dua. Kita punya dua unit. Satunya itu setengah juta rial, berarti setengah juta rial dikalikan 4.000. Yes, 2M lah ya, satunya itu sekitar. Jadi contoh akuisisi di Al-Hasa. Ya. Jadi ini saya ngambil foto ini bayangannya ini ya, saya ngambil foto. Jadi kita ngambil data. Kita punya juga yang magnetik buat magnetik ya. Ini dari geometrik juga. Kita punya yang proton magnetometer. Kita juga punya yang seism. Jadi yang ini yang seism, yang ini yang proton. Jadi yang proton itu kita pakai untuk base ya, untuk base station. Sedangkan yang seism ini atau mag mapper ini yang kita mappingnya, yang buat mappingnya. Nah, kemudian kita koreksi pakai base, data dari base itu. Ini contoh akuisisi
Ya, ini yang fotonya kayak gini. Tadi kita bikin tegak gitu untuk data di base. Dan ini yang sistemnya kita pakai kayak gini, kita pakai di apa? Di dada, terus di atasnya ini ada GPS. Terus kita cukup jalan gitu aja. Kalau yang pingin apa, pingin detail itu mungkin di kesempatan yang lain ya. Ini sekilas saja. Di KVM kita punya banyak apa equipment, dan kebetulan saya kan statusnya di sini kan sejauh apa office-nya itu juga di web. Jadi apapun equipment yang KVM punya, insya Allah saya tahu, saya bisa insya Allah. Karena setiap ada equipment yang datang itu kita apa yang termasuk yang ikut andil di situ. Termasuk apa kasih demo ke mahasiswa, ke apa itu, masuk dosen juga banyak yang ketika mau make, mau apa itu kita yang ngasih tahu. Jadi setiap apa equipment itu sebenarnya banyak yang bisa kita jelaskan sebetulnya. Sampai kayak metodenya, misalkan kita punya objek sekian dimensinya, misalkan itu nanti spasinya bagusnya berapa. Kemudian kayak misalkan di apa di gravity itu ada, misalkan kita objeknya itu atau patahannya ya, kita kata patahannya itu di sini, misalkan nanti bagusnya itu gimana ya, apa gravity-nya, segala macam, banyak yang di setiap apa equipment kita, setiap alat itu punya apa karakteristik sendiri. Untuk positivity kita punya dua sistem yang beda. Kita punya Siskel Pro, itu dari iOS Instrument. Kita juga punya dari Zizi Universal. Ini apa kampanyenya itu belakangan ya, artinya yang punya itu namanya Zimping, yang punya itu, jadi Zimping itu mahasiswanya Stewart itu pernah jadi dosen di sini di KVM. Jadi Profesor Stewart itu punya mahasiswa namanya Zimping, dan Zimping yang bikin itu Zizi ini. Tapi idenya apa Profesor Stewart itu kayak apa ya, kan sudah ada ini apa Siskel ini sudah lama Siskel itu. Jadi dia tahu wah kelemahannya apa misalkan, itu dia bikin Zizi ini. Dan emang beda. Jadi Siskel itu kan misalkan satu metode, katakan Swambeji atau Weno ya, itu kan kita kalau kita make 96 channel, ini kan switch 96, itu maksudnya kita bisa make 96 electrode. Itu bisa sampai katakan 2,5 jam sampai 3 jam ke atas. Tapi kayak pakai Zizi itu bisa lebih cepat. Karena ada apa metode yang beda yang dipakai. Ini contoh waktu akuisisi pakai Siskel di ini di dalam kampus, ini di mana ini? Kayak di Padang Pasir. Karena di Saudi yang tempatnya kayak gini ya, banyak kan. Nah, jadi kita tuh ini elektrodnya ini langsung dipasang. Seingatku Undip, saya sempat sama Pak Udi, Pak Gatot, sama Pak Tony juga. Itu yang kita punya kan, tapi nggak tahu sekarang ya, dulu waktu saya masih mahasiswa. Itu yang kita punya kan kita mindahin elektrodnya, maksudnya apa setiap wadipulo kita pindah elektrod gitu. Yang ini yang kita 96 channel itu langsung 96 apa elektrod itu langsung dipasang semua. Terus apa parameternya sudah disetting, katakan butuh waktu 3 jam. Ya udah, setelah di start ya kita tunggu aja sampai 3 jam gitu. Enggak usah apa enggak butuh kayak mindah apa namanya elektrod segala macam. Dan untuk spasinya yang kita punya itu maksimum spasinya 5 meter.
kita juga punya TEM untuk apa, transient electromagnetic. Jadi yang kita punya dari ABEM, ABEM, WAK TEM. Jadi di TEM itu kan sebenarnya enak, misalnya pingin apa jelasin lebih detail ya enak juga sebenarnya. Intinya kan TEM itu kan kita deploy itu loop-nya. Jadi kita punya 40 by 40 masih 40 kali 40. Kita juga punya 100 kali 100, kita juga punya 200 kali 200. Dan itu sekali deploy kita akan dapat satu sounding atau 1D sounding gitu, curve gitu. Itu setiap satu titik. Nah, aku pingin apa nambah kedalaman, berarti loop-nya kita ganti yang agak besar. Kan dari 40 by 40 kita bisa ubah menjadi 100 by 100 misalkan. Jadi nanti bisa sangat apa bisa lebih dalam. Dan terus kemudian kita pindah ke titik-titik yang lain gitu. Nanti sampai misalkan sekian titik, dan nanti satu sounding ini one D kita proses bisa jadi 2D atau sudu 2D atau apa namanya itu. Kita bisa dapat image kayak apa subsurface. Kita juga punya di GPS apa differential GPS yang kita punya itu terimbel. Kita punya juga apa kita juga punya dari Leica. Tapi itu udah lama ya. Ini yang model. Jadi differential GPS itu misalkan kayak kita pakai CG5 apa untuk metode gravity. Itu wajib itu kayak punya apa dipakai differential GPS itu kayak wajib karena di gravity itu setiap beda ketinggian misalkan kita salah misalkan atau view itu datanya tuh nanti bisa kacau. Jadi makanya kita punya juga differential GPS karena untuk benar-benar akurasinya sangat tinggi. Ya, ini yang belakangan tahun kemarin ya 2021 kita punya CSIM MTMT. Ini gede banget sistemnya ini apa alatnya gede banget ini. Ini bahkan se Middle East itu hanya kita yang punya apa KFM dengan transmitter. Jadi ada yang punya kayak di Abu Dhabi UAE itu punya tuh tapi yang hanya MT bukan CSIM. Jadi nggak punya ininya apa yang gede yang putih ini namanya transmitter. Jadi hanya punya yang ini apa untuk MT. Dan itu saya masih ingat itu kan tahun kemarin 2021. Saya masih ingat itu apa invoice-nya itu 3,5 juta rial. Jadi 3,5 juta rial itu berarti kali 4.000 lah. 14 M-an. Ya ini waktu nyoba si SIM ini, itu kita sampai mendatangkan banyak. Ini termasuk apa ya akuisisi yang paling ribet yang pernah saya ikuti ya. Sampai kita tuh nyewa ini yang lain ini. Ini tuh apa tuh namanya tuh? Generator. Itu gede banget kita nyewa. Ini 250 kilovolt. Terus sempat juga kita kan kita masuk ke apa tuh padang pasir itu salah satu mobilnya ini stuck nggak bisa jalan. Akhirnya terus kita apa ngundang ini apa tuh namanya ini nggak paham. Yang gede itu hanya untuk ini nyelametin mobil ini. Nah ini waktu akuisisi MT ini juga MT itu di Western Saudi Arabia. Ini contoh aja sempat. Nah, kita juga punya wireless seismic. Jadi yang sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya itu kan
masih pakai kabel ya, masih geophone terus di apa dipasang di kabel, terus kabelnya dipasang di jiut, terus jiut pasang di apa laptop. Dan ini yang kita punya itu juga datangnya belakangan setahunan, sebelum setahun, namanya Weo Seismic dari Smart Solo. Itu satu unit ini kan itu ya geophone, ya buat nyimpen data dan juga GPS-nya di situ juga. Jadi komplit satu unit ini. Dan ini bisa dipakai buat pasif maupun aktif. Maksudnya aktif ya aktif itu seismic reflection, seismic reflection. Bisa juga buat pasif kayak apa kayak micro seismic itu, pasif seismic itu. Jadi kita deploy itu sampai katakan seminggu terus kita baru ambil. Dan kita punya 120 unit. Ini juga apa kayak mahal. Jadi semenjak ada CPG itu, CPG itu kan 5 tahunan ada itu CPG itu, 5 tahunan. Itu semenjak CPG karena benar-benar fundingnya gede, ya terus itu kita punya banyak sekali alat ini. Nah, itu tentang tadi tentang apa fasilitas yang kita punya. Makanya setelah tahu banyak itu kita apa ya? Memang ya apa masa kayak beda selama ini masih belum apa-apa gitu. Jadi wahana masih belum apa-apa. Ini intinya jangan apa sekali lagi jangan sampai apa puas hanya satu undip ya kan belum ada apa-apanya. Jadi harus semangat sampai S2, S3 gitu. Karena banyak yang kita bisa pelajari. Atau misalkan ada yang apa kayak kecewa atau tapi kan undip nggak punya banyak alat misalkan itu nggak apa-apa untuk S1 itu nggak begitu anu ya, maksudnya saya dulu S1 juga itu datanya BMKG, data BMKG tentang PSHA sama Pak Udi sama Pak Gatot. Yo nggak apa-apa, emang kan kita alatnya terbatas ya. Yang penting S1 selesai terus nanti apa lanjut S2 atau S3 gitu supaya tahu banyak yang lain, banyak metode di geofisika tadi kan sudah saya apa sebutin sekilas bahwa geofisika itu banyak yang bisa dipelajari. Dan sekarang kita masuk ke contoh studi di KVM lah, siapa VOV tepatnya lingkup Saudi. Yang pertama tentang seismologi. Ini saya sempat apa publish. Ini tesis S2 saya ini. Itu walaupun Middle East atau Saudi itu kan fokusnya ke minyak atau gas atau apa gitu. Tapi ada juga yang bidangnya itu seismologi gitu. Ingin saya sampaikan itu. Intinya walaupun di Saudi atau di Middle East itu ada juga seismologi. Itu Dr. Kakak itu termasuk expert lah ya di seismologi itu di gempa itu. Walaupun tidak banyak gempa di sini. Ini datanya juga data Indonesia. Ada juga di apa yang sedang S2 di sini ya. Itu pegawai BMKG. Itu sempat datang ke saya yang ngomong apa ya tanya-tanya gimana kalau apa tentang tesisnya. Saya jawab ya enggak apa-apa. Pengin karena sampean kan pegawai BMKG ya datanya BMKG enggak apa-apa nanti sama ini ya ngomong gitu. Emang di sini ya ada juga yang bidangnya BMKG. Apa maksudnya seismologi maksudnya tentang gempa tentang sejenisnya. Ini contoh ini tesis S2 saya ini. Jadi datanya dari apa Jawa dari Indonesia dari BMKG terus diolah di anu terus ketemu ini hasilnya dan alhamdulillah bisa publish walaupun datanya itu enggak begitu banyak ya sebetulnya datanya masih bisa dikatakan terbatas tapi alhamdulillah apa bisa publish juga. Yang kedua modeling. Nah ini juga apa yang bisa kita lakukan seandainya nggak punya
apa itu namanya logistik yang cukup ya. Ya itu modeling tapi codingnya harus kuat gitu, apa metrapnya harus kuat. Ya, ini saya sempat apa publish sama teman-teman ya di bawah apa bimbingan Profesor Suhel itu tentang viskoelastik. Ini apa coba bisa dibaca apa bisa dibaca bisa dianu nanti bisa dicontoh misalkan di Indonesia itu gimana itu bisa. Jadi konsepnya sama cuma beda lokasi. Nah, ini kebetulan di Eastern Ubhawi di Saudi Arabia. Jadi ini data inputnya. Ini yang paling susah itu bikin data input nih yang tabel ini. Karena setiap apa kita harus tahu setiap formasinya, misalkan P wave, S wave dan seterusnya. Dan juga apa tidak hanya P wave, S wave, tapi juga density-nya. Ini yang saya masih ingat sampai wah buka-buka macam-macam publikasi apa tesis ini sampai semua formasi itu kita tahu. Ya setelah itu kita apa digitize gitu. Sampai ini hasilnya sebetulnya simple ya, cuma kan kita cuma ingin menunjukkan bahwa seismik apa data seismik dengan model kayak tadi itu kayak apa ini kayak gini. Ya cuma gini aja hasilnya. Terus kita punya kayak asumsi oh ini Damam formation, ini Rose formation, ini surface wave, ini apa-apa gitu. Cuma kayak gini tapi bisa publish juga. Kemudian yang saya kasih contoh ini yang nomor 3 tentang joint inversion. Ini banyak sekali yang apa contohnya ya. Intinya kita apply banyak metode misalkan seismik sama CCTV misalkan terus kita joint inversion atau mungkin apa MMT sama apa gitu. Itu banyak apa bisa dicontoh kalau seandainya punya itu, punya logistik atau punya dukungan alat yang anu. Karena KFWM kan ya alhamdulillah punya banyak itu, punya alat. Jadi bisa misalkan joint inversion kayak gini. Dan ini di saya nggak ikut ya, makanya nggak di situ nama saya nggak ikut karena tempatnya ya cukup jauh dan juga terbatas. Jadi ini semua yang join di sini tuh profesor ini. Nah kita itu lokasinya tuh jauh mana-mana, nggak ada cuma ini apa nggak ada penduduk nggak ada apa. Dan metode yang dipakai itu magnetik, TEM, seismik, GPL, empat metode. Sebetulnya waktu itu si dosennya itu sempat mau apa minta resistivity juga. Sudah saya siapkan di web ini kalau pakai resistivity ini alatnya segala macam. Saya nggak muat karena apa ya? Yo apa terlalu susah karena resistivity dan alatnya banyak apa kabelnya itu banyak ini terus akhirnya nggak dipakai. Jadi empat metode dan ini apa? Satu lokasi itu empat metode di situ semua yang T1 T2 T3 ini apa TEM kemudian yang GPR itu yang hijau GPR kemudian ini seismik terus ini apa magnetik terus ini jadi apa hasilnya kayak gini joint inversion ini. Kemudian saya kasih contoh yang keempat tentang tadi itu tentang gravity ya hanya pakai apa gravity aja itu ini juga bisa dicontoh ya misalkan apa kalau kita punya kalau punya itu alatnya bisa. Jadi saya sempat baca di KAU Jeddah itu juga apa melakukan hal yang sama yaitu apa jadi satu kampus itu kita bikin ngitung gravity aja gitu. Kayak di sini contohnya ini satu kampus ya, satu KFM ya. Ini satu KFM. Kita bisa record 235 titik gravity pengukuran. Itu satu kampus gitu. Terus melakukan itu pengukuran. Ini juga dilakukan yang sama
pada kampus yang di JEDA, King Abdul Aziz University, KAU. Itu juga sama, satu kampus, terus dia melakukan gitu. Dan itu bisa dilakukan di mana saja, dengan catatan punya itu, punya alatnya. Terus diolah segala macam, jadi publikasi. Terus ini hasilnya kayak gini. Ini bugi anomali, terus yang ini tiga dimensi inversinya. Terus yang contoh yang selanjutnya tentang si SIM atau atom sama MT. Ini yang sempat saya tunjukin tadi waktu mobilnya sampai stuck terus nggak bisa jalan. Itu kita bisa publish satu paper dari situ. Sebetulnya kita hanya makainya nggak banyak data, cuma kan susah gitu bisa mendatangkan source-nya atau transmitter-nya itu susah banget. Cuma ini stasiunnya itu cuma 4 itu MT, terus ada titik ST5, ST67. Hanya 7 stasiun. Terus itu distance-nya itu sampai paling jauh 20 km. Terus ini sketsanya atau layout-nya ya. Mungkin ada yang tahu apa MT. Misalnya ini kayak gini MT ya. Jadi electrical field itu ada 4 titik. Terus kita pakai 3 HX itu magnetic coil. Yang X, Y, dan sama Z yang vertikal. Nah ini untuk transmitternya. Dan ini yang saya katakan yang ini, yang merah ini, 250 kilovolt ampere generator. Terus sampai kita waktu itu susah banget untuk mendatangkan semua ini susah banget. Terus sampai ini elektrode fitnya itu hanya untuk transmisternya ya. Itu jalan itu 1 km. Jadi 500 meters sebelah satu sisinya lagi 500 meters. Jadi sejauh 1 km. Ya kayak gini kita bikin kayak apa itu namanya? Buat ya, pemakaman gitu. Ini kan 1x2 ya intinya. 1x2 ya, kayak persis kayak buat pemakaman. Jadi setiap sisi itu 6 titik, 6 kayak gini titik, 6 titik terus sebelah sisi satu sisi lagi 6 titik. Dan bisa publish ini lumayan. Terus ini saya ngolah itu untuk 1D inversinya. Jadi yang 4 titik tadi yang dekat tadi itu MT-nya itu. Ini satu dimensi. Terus kita juga bisa dibandingkan data atomnya sama MT-nya. Dan kan cocok itu kan intinya kan ini kan kayak testing gitu. Ini menunjukkan bahwa alatnya bisa bekerja dengan baik, maksudnya enggak ada masalah, enggak ada problem. Terus kita juga punya 2 dimensinya. dari empat stasiun tadi. Kemudian yang keenam ya, kayak yang terakhir ini ya. Iya. Ini conference ya. Ini saya submit di Mayos Geo tahun depan, tapi sudah dapat konfirmasi accepted ya, diterima. Dan insya Allah ini juga mau dipublish ini hasil yang sama. Jadi tentang geothermal ya. Tentang geothermal itu tidak hanya Saudi ya. Di UAE atau Abu Dhabi saya baca itu juga sama. Maksudnya fokus juga ada tim yang fokus tentang panas bumi geothermal. Dan di Saudi juga sedang booming-boomingnya ya. Karena sebab ini, karena Saudi kan punya mungkin banyak yang sudah tahu ya.
vision apa 2030, visi misi 2030 Saudi Arabia. Itu kan banyak sekali apa ambisi-ambisi apa yang sebelumnya nggak ada, pengen diadain lah. Makanya Saudi itu untuk waktu-waktu ini kan banyak apa, banyak perubahan ya. Mungkin banyak yang sudah apa sudah baca, sudah melihat. Nah, sebab ini, sebab ada vision 2030 ini, walaupun Saudi itu kaya minyak, kaya gas, tapi ingin juga ya, ingin juga yang renewable energy, karena punya ambisi, banyaklah ambisinya itu kayak pengen apa, apa itu namanya, global warming segala macam, sudah mulai mulai tahu bahwa bumi ini butuh diselamatkan akhirnya gitu. Dan ini data yang saya pakai di apa Western Saudi Arabia. Jadi data MT ini data MT-nya, terus ini layout MT yang dipakai. Jadi ini Saudi itu punya apa namanya resource panas bumi. Ini yang beberapa titik ini ada banyak lokasi. Itu di apa sudah diteliti ya, memang di kita punya panas apa di Saudi itu ada prospek bagus lah tentang panas bumi, dan salah satu titiknya, salah satu yang kayak menjanjikan ya di ini Western Saudi Arabia di Awit. Ya ini contoh, ini saya ngambil fotonya itu, saya apa termasuk yang ikut ke sana. Ini ada hot spring apa panas gitu di ini di airnya itu panas. Kita pagi-pagi di situ itu ada uap gitu karena panas itu apa airnya itu. Dan juga di sebelahnya terus dibangun taman, terus ada apa itu namanya kayak buat apa mandi uap apa namanya itu. Kayak ya kayak gini. Dan banyak juga pengunjungnya, banyak yang datang ke situ membuktikan bahwa memang di situ ada panas bumi gitu. Terus ini datanya saya apa proses terus jadi 1D inversion. Sebetulnya banyak yang bisa apa kalau pengen detail ya, pengen detail mungkin di kesempatan yang lain. Ini tentang pengolahan data MT tentang itu banyak yang bisa dijelaskan sebetulnya. Bahkan sampai data QC itu butuh waktu yang cukup apa cukup lama. Ini datanya bagus enggak, nanti gimana segala macam lah tentang dimensionality apa dimensionality, terus tentang apa strike angle, banyak yang bisa sebetulnya bisa di apa bisa dijelaskan. Cuma ini singkat aja karena kan topiknya kan hanya apa ya umum lah. Dan ini hasilnya dua dimensinya. Jadi yang anak panah ini lewat apa merah ini itu tempat hot spring-nya, dan di bawahnya ya kayak di bawahnya persis gitu ada ya kayak menjanjikan ini ada apa conductive target yang dimungkinkan bahwa itu apa geothermal reservoir-nya. Mungkin itu ini yang kayak yang terakhir ya mungkin ya. Oke, okay, thank you. Ya, mungkin kalau apa ada pertanyaan atau ada apa monggo. Di unmute dulu Bu. Makasih Pak Latif, luar biasa alat-alatnya ya. Masih ingat zaman kuliah kita punya apa ya Pak ya? Cuman punya palu dan kilo listrik Naniura ya. Tapi sekarang Pak Latif bisa memakai banyak alat yang luar biasa yang bahkan kita sendiri juga belum punya ya. Itu namanya rezeki ya, makanya benar kata Pak Latif, kita itu harus punya tekad yang kuat ya, usaha yang luar biasa. Sepanjang kita mau berusaha, kita fokus disertai dengan doa, insya Allah itu pasti akan tercapai. Ya, monggo kalau ada yang mau tanya, adik-adik, ini tanya sama Mas Latif ya. Ada barangkali yang mau ingin ke King Fat,
Yes, nanti bisa umroh setiap minggu ya. Silakan tanya apa saja boleh mengenai bagaimana di sana atau bagaimana mempersiapkan diri atau mengenai materi juga boleh, silakan. Nggak usah malu. Bisa raise hand tuh nanti, silakan. Opi ya. Opi. Oke, okay, Opi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan open video juga kali ya, kangen sama Mas Latif. Mas Opi, ya. Iya. Ini Opi, apakah boleh langsung bertanya Bu atau dikumpulin dulu? Iya, silakan langsung aja, boleh. Oke, assalamualaikum Bu Rina, Mas Latif. Mudah-mudahan masih ingat sama saya. Saya juniornya Mas Latif 2009. Ya. Saya sih harapannya jadi penanya terakhir Bu, tapi jadi penanya pertama ini enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa. Ya. Saya senang ya sama materi yang Mas Latif sampaikan gitu ya. Tadi disampaikan dari awal terkait apa namanya pengalamannya Mas Latif, terus kampus-kampus yang bagus di Middle East seperti apa gitu, bahkan penelitiannya, fasilitas dan segala macam. Dan poin yang paling saya favoritkan pada materi malam ini itu adalah apa ya, semangat Mas Latif untuk studi lanjut terus gitu Mas, dari mulai nggak mau sampai S1 aja gitu, sudah S2 di luar dan bahkan sekarang lagi studi S3 di Eropa gitu ya. Oke. Nah, tapi saya punya pertanyaan seperti ini Mas, dan mungkin bukan pertanyaan ya, tapi pengen sharing lebih dari Mas Latif gitu ya. Ketika kita lulus gitu kan ya, saya cerita dulu nggak apa-apa Bu Rina? Oh boleh, boleh. Ya. Setelah kita lulus, mungkin kalau case di Indonesia gitu ya, izinkan saya menggrupkan menjadi dua gitu ya. Yang pertama, apakah dia mau menjadi seorang researcher ataupun sebagai akademisi gitu ya. Kemudian yang kedua, atau kita menjadi seorang praktisi yang bekerja di sebuah perusahaan atau industri gitu ya. Nah, case-nya seperti ini. Mungkin ini juga yang lain juga sudah pada tahu juga gitu, bahwa kalau di Indonesia itu kan terkadang kalau kita mau menjadi orang praktisi engineer geofisik gitu lah, katakanlah ya, kadang yang menjadi persyaratan itu katakanlah dia cukup S1 dulu gitu ya, kemudian dia memenuhi semua kualifikasinya gitu, atau bahasa sederhananya kualifikasinya ya cukup S1 gitu, katakanlah seperti itu Mas. Kemudian lalu bagaimana dengan teman-teman yang sudah studi lanjut dan sudah selesai gelar masternya gitu dan ikut melamar pada suatu posisi yang sama gitu. Nah, case di Indonesia terkadang bukan terkadang ya adalah seakan-akan tidak menjadi credit point gitu ketika dia sudah punya gelar master gitu. Tapi case-nya ini case sebagai praktisi gitu ya, tapi kalau di sebagai peneliti, sebagai akademisi yang kerjanya mungkin di lembaga pendidikan ataupun di institusi penelitian, case-nya beda gitu, akan menjadi pembeda gitu. Tapi kalau di Indonesia pada saat ini itu menjadi sama saja gitu. Awalnya saya pikir akan bisa menjadi pembeda ketika kita sudah berjalan berkarir katakanlah 3 tahun, 5 tahun gitu, dan ternyata pun masih belum menjadi pembeda, artinya start positioning kita sama gitu, setelah 5 tahun berjalan bekerja pun juga ya sama saja gitu. Nah, dan itu yang terjadi di Indonesia gitu. Sepengamatan saya gitu. Nah, case-nya kalau di Middle East seperti apa Mas? Nah itu pertanyaannya sebetulnya seperti itu, apakah kalau di sana gitu ya teman-teman yang ingin bekerja di sebuah perusahaan energi lah katakanlah gitu ya, karena geofisik gitu ya, di perusahaan energi ketika dia mempunyai kualifikasi sebagai seorang master, graduate master gitu,
menjadi pembeda juga nggak? Apakah dia menjadi credit point juga apa enggak? Atau bahkan untuk melamar sebuah posisi itu menjadi persyaratan, katakanlah dia sudah mempunyai gelar master seperti itu, Mas. Pengen di-share aja sih kalau di sana tuh situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Mungkin itu punten kalau panjang gitu. Sampun, Bu Rina, Mas Latif. Langsung kita anggapi aja ya, atau ini apa untuk posisi di pekerjaan ya. Memang gimana ya? Menurut saya pribadi ya, kan tujuan kita mengatakan S2 atau S3 itu sebetulnya kalau bisa itu jangan diniatkan dulu untuk misalkan untuk mencapai posisi nyaman untuk di suatu perusahaan ya. Karena kadang-kadang kayak kecewa itu tadi. Kadang-kadang kita kecewa misalkan sudah S2 kok yo ternyata yo anu sama kayak S1 misalkan. Ya memang yang pertama kalau pengen S2 ya diniatkan apa ya? Ya menuntut ilmu lah yang pertama itu. Emang kenikmatan kadang beda ya. Maka misalkan kan ada mungkin yang puas misalkan gaji tinggi ini. Tapi ada juga kepuasan tentang apa ya? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu, misalnya pengetahuan yang baru. Kemudian masalah kayak di sini itu ya sebetulnya gini ya, Saudi itu ya bisa dikatakan itu apa-apa itu pakai ini apa adanya ya, ngomong apa adanya. Sebetulnya semua itu memakai ini, kalau di istilahnya wasta ya. Wasta itu kalau di itu bahasa sini, bahasa wasta itu bahasa sini. Wasta itu artinya ada penghubung. Maksudnya apa? Maksudnya ada rekomendasi. Jadi enggak pandang lah, misalnya kamu S1 atau S2 atau enggak begitu kan. Yang paling utama itu wasta, maksudnya ada penghubung lah. Misalkan punya rekomendasi, punya channel misalkan di perusahaan apa, perusahaan ini. Itu lebih cepat. Bahkan sampai ada di sini itu di kampus ini itu bidangnya itu bukan geofisika ya, tapi bisa masuk di lab geofisika. Jadi itu sampai ya kadang kita kok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu di sini juga sangat memandang tidak hanya kualifikasi ya, tapi juga nationality. Nah, itu juga penting. Misalkan kita tahu Indonesia, kita gini. Itu kadang di Saudi itu gaji itu beda. Emang dibikin begitu. Kayak misalkan sama-sama dosen ya. Sama-sama dosen. Yang satu nationality-nya misalkan Kanada ya, Kanada, Canadian. Yang satunya Asia, itu nanti gajinya beda. Walaupun sama-sama misalkan kayak S3 apa sama-sama doktor itu beda. Emang di sini punya kayak gaji standarnya itu gitu. Mengikuti nationality masing-masing ya. Khususnya yang termasuk yang gajinya cukup tinggi itu ya Saudi sendiri. Jadi kalau misalkan dia nationality-nya Saudi, memang walaupun dia posisinya sama dengan kita ya, gajinya tetap beda. Memang di sini gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin gitu ya. Mungkin kejadian di company kan ya, Bang. Kadang saya enggak begitu maksudnya tahu detail. Tapi yang saya tahu itu memang banyak yang ngomong ke saya ininya susah masuk ini. Yang paling benefit yang di Saudi kan Aramco. Perusahaan minyaknya Saudi itu masuk situ
tanpa wasta tadi yo kayak 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 susah banget ini. Kecuali kamu ada ya ada kasus enggak banyak tapi ada kasus-kasus emang dia punya katakanlah background akademik kualifikasi yang sangat bagus. Ada saya punya punya teman dia S2, S3 di KAUS. Dan emang dia kan KAUS kan punya punya nama, artinya punya nama ya S3 di situ. Terus itu apa didukung profesornya juga katakan punya nama, akhirnya bisa masuk di perusahaan minyak Saudi. Yang gajinya emang gede banget. Walaupun dia nggak punya katakan nggak punya wasta, nggak punya apa hubungan di yang di Saudi di perusahaan itu. Tapi ya, ya kayak gitu, hanya nggak bisa di generalisir tapi kasus-kasus yang saya baca gitu. Ya, makasih Mas Latif atas feedbacknya. kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya lagi nih Bu Rina, mumpung ketemu Mas Latif. Tapi saya persilakan ke peserta yang lain dulu, Bu. Barangkali yang lain juga ingin bertanya, silakan. Baterainya pada lobet. saya punya apa pengalaman di apa waktu kuliah di itu di Cologne University ya. Itu kan waktu pandemi itu kan ya Pak pakai Zoom kayak gini toh. Itu ada kewajiban kamera harus on, enggak boleh kayak misalkan dimatiin terus terus semua harus on jadi si dosennya itu tahu dia ngapain misalnya gitu. Oke, ini masih di kelas ini sih. Enggak ada yang boleh di rumah. Ini masih di kelas mana ini? Bu ya. Iya, Bu. Ya udah saya lanjutin aja ya, Bu ya. Special ya. Case soalnya ini bisa ngobrol sama Mas Latif. Mas, nanya lagi Mas. Kan kalau di KFUPM itu kan kalau nggak salah ya, itu kan lokasinya di Dahran ya, salah satu operasional area Aramco gitu, kalau nggak salah gitu ya. Nah, pertanyaannya gini Mas, kan kalau tadi itu kan yang disampaikan oleh Mas Latif kan lebih ke arah, gimana ya? Atau gini, maaf saya ganti pertanyaannya. Apakah ada gitu ya semacam kerjasama gitu antara Aramco dengan Dahran gitu sehingga objek apa katakanlah penelitian-penelitian yang dilakukan termasuk juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Aramco gitu Mas. Mungkin itu pertanyaannya. Saya boleh nanya nanti ya. Oke, Pak, oke. Mumpung ketemu Mas. Ini enggak Mas Opi, Mbak Nur Santi itu? Iya, Pak. Ya ya, monggo monggo dijawab dulu aja enggak apa. Ya, ini emang anu Mas, apa di KUVM itu punya apa divisi penelitian namanya Research Institute. Itu fundingnya semua dari Aramco. Ya, enggak semua sih, maksudnya katakan apa mayoritasnya itu dari situ. Dan kemudian topik-topik yang mendukung atau bisa dipakai mereka itu dananya lebih cepat, misalkan apa ya, misalnya yang apa seismik misalkan atau yang banyak yang ada hubungan yang ada hubungannya dengan gas oil itu lebih cepat dapat anu dapat funding. Terus yang apa kemudian ada CPG yang saya kasih apa ceritakan itu CPG sampai punya alat begitu banyak itu ya dari anu dari Aramco. Emang apa ya? Ya semua apa ya? Ya kita semua tahu lah, maksudnya Saudi kan apa eksportor minyak apa nomor satu tuh. Kemudian masalah penggunaan fasilitas itu gini ya. Ini apa? Aramco kan ya of course ya, pasti ya punya banyak data ya. Karena kan itu apa gede. Biologin, seismik, bahkan punya juga mikroseismik, macam-macam lah. Saya juga sempat di salah satu apa proyek di apa dengan Aramco itu gini,
masalah uang, ya masalah uang, mereka nggak tanggung-tanggung, makanya butuh apa, butuh misalnya fundingnya butuh sekian-sekian, nggak masalah. Cuma nanti waktu mau publish, nah ini, waktu mau publish itu ketat banget mereka. Dan kebanyakan nggak boleh, misalnya, oh, jangan nggak bisa. Walaupun kita yang apa ngolah datanya, kita yang interpretasi datanya, kita yang bahkan kita semua tetap nggak bisa karena datanya data mereka atau yang funding mereka, jadi kita nggak bisa. Bahkan sebatas ingin conference itu harus punya izin, misalkan kita submit dulu ini datanya mau dipakai conference di sini, terus langsung kita butuh submit juga, misalkan apa yang akan disampaikan kayak PPT-nya, dan nanti sangat ketat banget. Jadi itu salah satu perusahaan yang sangat-sangat apa ya, masalah konfidensial ya, masalah itu sangat ketat banget. Sampai PPT-nya, oh nanti misalkan oh ini jangan disampaikan, jangan ini, semua di anu. Jadi sampai mereka oke, itu kita bisa misalkan presentasi atau make itu. Ya. Monggo. Nggih. Baik, Mas Opi masih ada lagi? Enggak apa-apa, saya tak nanya ini pulinanya masih. Sampun. Yeah. Saya enggak nganu ya, karena saya masih pakai baju seksi ini. Yeah. Saya enggak usah open cam karena sudah diwakili Bu Rina. Baik, yang pertama gini, ini pertanyaan yang tidak serius ya, tetapi mungkin serius juga. Ini saya punya mahasiswa namanya Mbak Nimade, itu boleh enggak mau KP di tempatnya Mas Abdul Latif ini biar ke Arab sekaligus KP dan umroh ini Mbak Nimade Marvina ini kayaknya mau KP ke sana Mas, gimana? KP itu apa Pak ya, Mas lupa. KP itu kerja praktek nih Mbak Nimade, oh, ini sudah penasaran dengan Mas Latif kan gitu, sebarang kali di sana ada KP kan begitu ya. Yeah, ini. Sejauh ini yang bisa apa ya kayak magang ya Mas ya, kayak magang itu anu sesama Saudi. Maksudnya sesama Saudi. Jadi saya enggak pernah apa tahu misalkan ada magang mahasiswa asing itu enggak pernah tahu. Tapi yeah. Bisa itu aja apa S2 paling gitu S2 itu. Dan TVM kan sekarang kan ada cewek juga sejak setahun kemarin ya. Itu okay, kita ada mahasiswa perempuan juga. Jadi berarti Mbak Nimade ini sudah siap ke Saudi ini ya, nanti sebelum Mas Latif selesai doktor ini bisa dimanfaatkan ya, dipercepat. Lalu yang kedua gini, Bu Rina kan dapat proyek 500 juta, seandainya yang 300 juta untuk beli alat gitu ya, atau membuat alat gitu, kira-kira Mas Abdul Latif ini ada apa saran nggak gitu untuk Bu Rina? Ini kan Bu Rina artinya yang 200 nanti untuk operasional, yang 300 itu untuk belanja modal, untuk mungkin Bu Rina bisa mainan gitu, sehingga nanti sering mainan ke lapangan dengan adik-adik mahasiswa gitu. Kira-kira apakah 300 itu mungkin dapat dua alat, yang mungkin ya jangan yang canggih-canggih lah, yang penting bisa untuk ngambil data gitu. Jadi ya gitu. Ini Bu Rina kan dapat 500 juta Mas, yang 300 untuk operasi anu untuk belanja modal alat kan boleh. Mantap ya 300 juta. Oke, maksudnya untuk beli tadi bisa untuk beli alat yang tadi ada kabelnya tadi loh Mas, kan saya lihat kan genset kan murah ya. Saya lihat di Ajetware itu ada yang 9 juta itu. Itu kan bisa dibawa. Lalu kabelnya mungkin yang tadi olor-olor tadi itu berapa ya kira-kira gitu. Terus apalagi yang kira-kira mahal gitu. Biar nanti Bu Rina kami siapkan satu ruangan kecil untuk peralatannya gitu. Kalau dibawa mobil-mobil gitu. Cukup kira-kira ya Mas ya, 300 ya. Ini apa menurut apa pengalaman ini ya, apa kita sebagai end user katakanlah sebagai pemakai itu harus bisa apa pintar-pintar memanage ya.
Kita kan sebelumnya kayak punya seismik gitu, Kalau misalkan pengen yang bagus kan, kayak misalkan apa kabelnya ya, yang bagus namanya geospace ya. Itu yang dari geospace itu bisa sampai mahal banget lah. Terus ada kita kan mungkin kayak apa prosesnya kayak sama ya di Indonesia. Pertama gini, kita menyusun spesifikasi ya. Kita menyusun spesifikasi, terus kita submit ke finance department. Terus finance itu nanti mengontak katakanlah 3 atau 4 supplier. Nah itu setiap supplier akan mensubmit atau mengirimkan proposal masing-masing atau quotation namanya quotation masing-masing. Nah kita biasanya sampai ke kita sampai ke saya ya. Itu ketika saya baca itu saya bandingkan itu beda jauh. Misalkan satu company itu submitnya geospace, terus satu lagi ada company apanya China lah, pokoknya China. Itu sampai wah pokoknya nggak bisa dibandingkan harganya itu sampai 3 kali lipat ya, dengan dan makanya terus kita misalkan budgetnya katakan terbatas mungkin bisa untuk misalkan sebatas kabel itu kan bisa Cina kan nggak masalah cuma kabel terus masalah equipment juga gitu kita bisa juga misalkan kan kayak resistivity ada banyak company yang bikin resistivity ada Cisco ada ZZ ada ya mungkin bisa dibandingkan. Ya mungkin. Oke. Sekilas ya. Baik. Insyaallah. Siap. Jih, kebetulan saya juga ada peralatan di ruangan yang mungkin kalau Purina mau main boleh nanti saya yang analisa yang komposisi. Tapi ya memang kemampuan alat yang kebetulan yang di ruangan itu untuk nomor atom 11 ke atas sih, kalau di bawah belum mampu karena memang harganya juga ya 1/10 dari yang harga sekarang kalau yang lengkap gitu. Tapi bisa digunakan. Nggih. Saya kira itu pengantar tadi saya minimal sudah menyampaikan apa yang mau disampaikan Mbak Nimade dan Bu Rina gitu ya. Monggo yang lain silahkan. Gitu. Karena kita sudah punya alat ya Pak, apalah. Kan kita sudah sharing sama Latif ya, di sana kayak apa, seperti apa. Setidaknya tahu apa yang terjadi, walaupun kita tahu yang penting itu adalah salahnya. Enggak jelas Bu, suaranya Bu. Suaranya putus-putus Bu Rina. Oh, suaranya putus. Ya Mas, jadi yang kita sudah punya alat. Hal ataupun yang penting mahasiswa tahu bagaimana cara konsep budget kayak bekerja kalau untuk dananya bisanya apa ya itu bisa yang diberikan itu masalah yang teknologi terkini kan kita sudah sharing sama Latif ya sekarang ini sudah pakai seperti ini nih konsepnya seperti ini maksudnya kita sudah sharing seperti itu sudah bagus jadi mahasiswa itu tahu sesuatu yang baru sekarang di sana. Ini kan saya satu gitu ya. Kenapa kalau di Arab itu mencari geothermal? Karena kan di Arab itu kan banyak matahari ya. Kenapa nggak solar cell-nya aja dimaksimalkan ya? Ya itu jadi di Vision 2030 itu kan ambisinya kan renewable energy itu emang dipecah-pecah. Maksudnya gini, ada apa satu tim memang cahaya di soal yang sebetulnya yang dominan itu dua ya, angin sama itu solar apa cahaya matahari. Itu emang ada timnya khusus. Dan untuk yang geofisika maksudnya ilmu bumi itu kebagian itu tim panas bumi ya gitu. Jadi emang di Ministry of Energy itu di bawah naungannya kan ada banyak sub divisi ya. Dan itu ada salah satunya ya tentang panas bumi ya, tentang geothermal. Jadi kita termasuk KFM kan termasuk yang diundang waktu ada satu profesional itu Profesor Pantelimon itu termasuk yang diundang ke KFM
kemudian ada apa KAUS dan KAU, itu masuk yang diajak diskusi ya, tentang panas bumi di Saudi. Tapi memang ada apa yang fokus di apa angin terus apa di cahaya sel-sel itu ada. Memang dalam green energy fokuskan semua baik itu yang dalam ataupun di kesempatan gitu kan. Ada pertanyaan lagi ya sih, ini mumpung Mas Latif belum pindah dari situ loh, lagi mau pindah lagi nih ke Jerman. Kalau nggak ada yang tanya, Mas Latif suruh nanyain, Bu, paham nggak tadi diskusinya atau yang minat siapa? Gantian, kalau nggak mau ya ditanyain. Tuh, Made ditanyain, Mas Latif. Monggo, Mas Latif, itu ditanyain, Mas. Ini sudah jauh-jauh dari Arab, pada nggak mau tanya. Sudah sekarang tanyain, Mas Latif. Marvina itu boleh, Marvina ya, itu. Coba dicek, Mbak Made, Marvina itu. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan pesannya. Langsung pada itu gimana? Ya sebenarnya terima kasih latih dengan kasus mau dapat pencerahan sih. Iya, gitu. Jadi mereka bisa menginspirasi mereka untuk tetap concern di KPK, jadi kita tidak lari ke KPK yang lain gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke. Ada mungkin atau Pak Zainal mau tanya? Karena kebetulan waktunya sudah lewat jam di jam 7 ya, sudah jam 19 lewat 11 menit ya. Jadi yang termalam, intinya. Banyak malam termalam, umum termalam. Tidak ada Pak Agus dan Pak Agus Bagio. Malam-malam jadi pada mereka tonton sih. Oke. Oke, terima kasih. Jadi sertifikat dari kami bagi ucapan terima kasih. Latif, Faisal, Fisher. Mas Faisal, jangan Mas Faisal anu atau lewat Purina kan bisa. Entar. Atau kalau enggak atau saya yang share. Gimana, gimana Pak? Ini sertifikatnya untuk Mas Latif yang bisa kita berikan mungkin. Purina sudah co-host sih, Pak. Oh, co-host. Ya, Purina bisa share screen ini. Nanti soft file-nya bisa dikirim ke Mas Latif J. Dari kami. Terima kasih. Semuanya sudah muncul kan? Terima kasih Pak Latif Jadi atau sharingnya. Jangan bosan-bosan untuk membahas ilmu dengan ini yang di sini ya. Ya walaupun kita banyak kekurangan seperti pengalaman, tapi saya yakin mereka pun juga akan bisa sukses seperti Mas Latif ya. Kita semua bisa membawa nama yang harum Undip ya, untuk Fisika Undip ya. Semoga Mas Latif tetap menjelaskan cara yang sayang baik. Terima kasih atas waktunya. Kita ada semua anak-anak. Terima kasih atas kesediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Latif, terima kasih. Ya, doakan kita sering ke Mekah Medina, Mas yo. Amin. Mas, sampai ketemu ya, lagi. Terima kasih. Ya, amin, amin. Terima kasih Mas Jinanya, Mas Jinanya Burina. Oke, makasih Prof Heri. Sampai lagi ya. Makasih Mas Jinanya. Mas Opi, iya. Mas Opi ini, ya. Oh, ini ada Prof Agus juga ini.
Aku ya, pengen Mas Latif itu. Assalamualaikum Mas Latif. Oh iya, Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anu, Pak. Pun Pak. Buatan sakit manggi waktu niku. Buatan. Ya, pokoknya sehat ya Mas, sukses ya. Ya alhamdulillah Pak, sehat Pak, alhamdulillah. Nah, oke. Salam buat keluarga. Oke. Yeah. 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 Iya, yeah, Pak Bagus, saya tak anu karena sama-sama pakai kaosnya, saya juga enggak apa-apa tak anu biar enggak malu. Oke, okay, Mas Faiz, terima kasih. Terima kasih Mas Opi. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut Zoom yang lain, Prof. Nggih, Bu Rina, Mas Hasan, Bu Rina. Nggih. Mas banyak banyak, Bu. Banyak, Mas, ini sekarang ceweknya banyak nih Mas, beda dengan zaman saya dulu. Dan ini Mbak Nimade ini pintar nyanyi Mas. Kemarin saya pas sudah itu melihat yang pertama ini sebagai dirijen Mas. Kalau nggak salah ya. Monggo kalau nggak bisa dibuktikan nanti. Monggo. Nyanyi Mas. Pengin apa kalau ada yang tanya-tanya pengin apa lanjut ke anu bisa DM bisa tanya apa, yeah. Langsung kontak ada Marsnya geofisika kok Mas Abdul Latif, mungkin Mas Abdul Latif dulu belum pernah dengar ya pas S1 sekarang sudah ini kami Bapak Ibu tuh ya wah luar biasa nih mantap nih seneng saya. Oke. Okay. Ya, yeah. Weh, keren. Ya, yeah, monggo kalau dilanjut, saya mohon izin ya, mudah-mudahan saya selalu yang ada mahasiswa, ini kita keluarga, jadi Mas Latif juga keluarga kita, alumni, gitu ya. Mereka ini juga sama-sama berjuang. Kalau Anda S1, Mas Latif S3, pada suatu saatnya nanti juga ada tahapan ke arah sana juga. Gitu. Yang terpenting, jalin komunikasi, insya Allah nambah persaudaraan, nambah jaringan, dan tentu juga akan ada kebaikan yang kita peroleh gitu, di kemudian hari. Gitu ya. Apalagi dosen fisika yang cewek, satu-satunya dosen fisika yang cewek ini yang motivator yang kuat gitu, perlu ditemani di kedepannya gitu, saya kira gitu di fisika. Ya, yeah. Yeah, monggo sakit. Yeah. Saya mohon izin tip ya, sukses semua ya. Assalamualaikum. Ya, gimana bu, kau izin